Untuk menjaga kondusivitas Kota Pekalongan menjelang pelaksanaan Pilwalkot, Forum Pimpinan Kepala Daerah atau FKPD melakukan silaturahmi ke posko 3 pasangan calon Jumat siang. Rombongan yang dipimpin PJ Wali Kota Pekalongan, Priyo Anggoro, menyambangi posko paslon secara berurutan yaitu posko paslon nomor 1, paslon nomor 2, dan paslon nomor urut 3. Tampak hadir pula dalam rombongan, Ketua DPRD, Kapolres Pekalongan Kota, Dandim Pekalongan, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari Pekalongan, Ketua KPU, dan Ketua Panwas Pemilihan Kota Pekalongan. Selain untuk menjaga kondusivitas, kunjungan dilakukan juga bertujuan untuk mengevaluasi tahapan yang sudah berjalan, sekaligus berkoordinasi untuk menghadapi sejumlah tahapan ke depan. Kedatangan rombongan FKPD disambut hangat tim pemenangan di setiap posko. Mereka menyatakan gembira atas inisiatif FKPD yang bersedia berkunjung ke seluruh posko paslon demi membentuk komitmen bersama menjaga kondusivitas Kota Pekalongan. Situasi kunjungan di setiap posko juga berjalan guyub dan rahat.